Gadis cantik bekerja sebagai kuli pasir di sungai mendadak viral di media sosial. Dalam video beredar di media sosial tersebut, tampak gadis itu sibuk menyekop pasir ke atas truk. Tidak hanya menjadi kuli pasir, ia juga kadang-kadang menjadi kuli batu kerikil atau pengupas kelapa. Dalam video tersebut juga tampak tulisan, "Jangan malu dan gengsi. Keras kehidupan bosku." Gadis itu bernama Evi Mahmud, 25 tahun, warga Pakoro, Desa Mas Sewae, Kecamatan Duampanwa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kegiatan Evi yang menjadi kuli kasar ini kerap ia bagikan di media sosialnya. Dikonfirmasi, Evi mengaku pertama kali jadi kuli tahun 2018. Awalnya diajak nenek jadi kuli pasir sejak tahun 2018 sampai sekarang. Selain jadi kuli pasir, saya juga jadi kuli batu kerikil atau pengupas kelapa.